Berbicara nilai jalan, tiap orang selalu meyakini dirinya sedang berjalan di jalan yang lurus. Mereka sedang mengayunkan langkah di jalan yang lurus. Mereka sedang membangun cita-cita di jalan yang lurus. Apapun yang sudah dilewati, tiap orang percaya itu lurus, benar menurut ukuran diri. Jalan lurus menjadi sebuah fenomena, karena yang benar kita katakan tak benar menurut orang lain. Kita terjebak dalam satu situasi, tapi kita akan selalu mempertahankan diri. Jalanku, jalan lurus, itu kata hati. Jalan lurus selalu menjadi dengungan yang dikumandangkan, tiada henti. Jalan lurus selalu menjadi semangat yang dikisahkan, sekalipun sulit untuk diwujudkan. Jalan lurus itu pendapat Anda, karena sesungguhnya Anda tak lurus dalam berjalan. Anda lurus menurut diri, tapi tak lurus menurut orang lain. Tapi bisa saja Anda berjalan memang lurus, tapi orang lain katakan tidak, karena memang Anda mendobrak tatanan nilai yang berlaku di sekitar kita. Nilai-nilai yang oportunis, nilai-nilai yang mengkhianati kebenaran, sementara Anda ingin menegakkan. Anda betul, Anda sedang berjalan lurus, tapi masa berteriak, tidak, Anda salah. Nah, kalau itu yang terjadi, jangan berhenti, terus ayunkan langkah kuat dan pasti. Gapai kebenaran yang sejati, yang memang sudah seharusnya dimiliki. Ayunkan langkah dan terus melangkah, supaya kebenaran sejati yang Anda cita-cita terwujud di hidup ini. Jalan lurus itu luar biasa. Jalan lurus itu menyenangkan. Jalan lurus selamat untuk menemukan tujuan. Jalan lurus, kalau memang itu benar, apapun kata orang, tetaplah melangkah. Jalan lurus, kalau itu menurut pikiran diri, namun ternyata salah, jangan segan untuk mengubahnya. Buat pilihan tepat, pasti Anda akan selamat di jalan yang Anda lalui. Bersama saya, Bigman Sirait.